Iya, ini adalah ganda Jepang yang sangat berbahaya ya, karena Takuro Hoki kemudian Yuko Kobayashi memang adalah pasangan yang sering bersama ganda yang bisa dikatakan dengan pasangan yang mereka adalah yang terbaik yang dimiliki. Tentu saja adalah ketika bersama dengan Hendra. Iya, dan tentunya kemenangan Anthony Ginting tadi harus sementara dilupakan ya oleh pasangan Indonesia ini, karena meskipun menjuang 1-0, pemain yang patut ditakuti ranking 4 dunia. Usianya masih 26 tahun, Takuro Hoki. Hoki begitu luar biasa. Sementara rekannya, Yugo Kobayashi, ini adalah rekan yang paling pas menemani Hoki. Karena sekali lagi, ini... start yang baik tadi. Tapi sekarang kita harus menghitung secara realistis bahwa peluang itu menjadi 50-50. Yang membedakan adalah lebih karena faktor pengalaman. Karena dua ini adalah sama-sama pebulu tangkis ganda dengan pasangan masing-masing dengan kelas dan kualitas mereka. Ahsan pernah menjadi juara dunia, sementara Kevin juga menjadi peringkat ganda putra terbaik dunia. Ya. Oh, kita lihat. Ini Kevin. Wow, luar biasa. Energi yang dimiliki oleh... Lebih tenang, dan Kevin juga akan lebih sedikit maklum ya, tapi kalau Bagas, kalau salah sekali maka dia bisa nervous dan itu akan merusak permainan. Di selanjutnya yang di bola-bola, memang bola-bola enak untuk di smash tadi memang karena agak sedikit tanggung. Wah, baik sekali Ahsan merespon tadi. Tanggung lagi, Ahsan. Tanggung sekali. Enak. Kalau shuttlecock seperti enak sekali untuk pasangan Jepang ya, Bu. Yeah. Ya. Padahal sudah baik tadi, tapi kemudian Jepang kembali menekan dan justru bola tanggung tadi kembalian dari Ahsan. Tidak bisa digapai dengan baik. Kevin sekali Kevin. Wow. Dan akhirnya pasangan Jepang ini mencapai 11. Gagal kembali. Lihat Kevin lalu terburu-buru mengambil keputusan tadi. 12-6. Memang terus menekan. Oh, diangkat kembali oleh Kevin. Ini dia, biarkan saja dan keluar dari lawan ya, kita lihat. Ya. Oh, belum berhasil tadi Ahsan. Wow, cepat sekali respon dari Kevin tadi. Lihat bola bergulir di bibir net, cepat diraih oleh pasangan Jepang, sementara bagi pasangan Indonesia juga sekarang menyamakan dengan 5 poin berturut-turut. Artinya masih ada kesempatan. Ya. Oh, ini dia. 6 poin berturut-turut. 13-17. 15-17. Oh, sayang. Luar. Sayang sekali. Oh, kembali. Poin gratis, Bung. Ya. Betul, 17-19 kali ini. Kita smash yang dilakukan. Kobayashi. Ahsan. Oh, ini dia. Baik tadi bola dari Kevin. 20 sama. Terus sekali kita lihat. Kali ini kita lihat Ahsan berhasil. Selang, maka sekarang justru Kevin dan Ahsan. Kita lihat selesai di game pertama ini. Luar biasa, Maruf. Angka yang sudah ditentukan. Betul. Bagaimana tadi Ahsan dan juga Kevin menunjukkan kehebatan mereka sebagai pemain yang luar biasa tentunya di ganda dengan masing-masing pasangan. Tapi mereka pun membuktikan bahwa ketika disatukan mereka pun juga sangat berbahaya. Iya, karena proses adaptasi juga cukup cepat berarti. Kali ini langsung digempur bertubi-tubi. Iya. Bagaimana tadi bergantian Kobayashi dan Hoki langsung bisa menguji kemenangan. Oh, gagal. Kali ini kita lihat 3-5. Ini adalah pasangan yang harus bertemu di tengah. Kevin pun juga harus menyadari bahwa dia tidak secepat hapus ya.
Tanggung. Tanggung sekali dan poin kembali bagi kubu Pang. Kita berharap bahwa kembali ada lucky ball dan kita saksikan. Challenge. Challenge sepertinya. Siapa minta challenge? Jepang? Indonesia. Indonesia apa Jepang? Ya. Indonesia tadi karena bola di call out. Dan kita lihat bagaimana challenge yang coba dilakukan sekaligus juga memutus istirahat. Iya, betul. Memutus momentum juga ya, Bung ya. Sangat karena kadang sekali. Betul. Jauh. Jauh ternyata. Tadi sempat di sini di view sini sempat agak dekat ya, terlihat ada seperti nempel tapi ternyata cukup jauh memang. Jauh. Masih bisa. Ya, kita lihat di sini. Nah. Pelan-pelan. Tekanan kali ini berbalik dan ya, poin bagi kubu Jepang sekarang kita lihat 11-3. Nah, ini dia terus tertekan. Kali ini sulit untuk bertahan kembali lagi. Berkali-kali kita lihat bagaimana tukar lapangan juga Maruf. Jadi jika nyaman lapangan yang berada di bawah layar kaca, tentunya nanti akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pasangan Indonesia ini. Kita lihat, memang mereka save energi terlihat di sini ya. Sudah tidak melakukan serangan. Mencoba untuk bertahan saja. Menghindari error kalau seperti ini. Dan membuat energi pemain Jepang ini juga harus terkuras ya. Karena terus menyerang. Strategi yang baik sekali. Ini Kevin banget kalau ini. Hasan mau coba. Kita lihat di sini. Kesalahan akhirnya dilakukan. 5-15 kali ini. Lihat di game ketiga juga siapa yang memiliki mental yang lebih tangguh, stamina yang lebih kuat ya. Iya, betul. Nah, serangan kali ini dilakukan oleh Kevin. 7-18. Ya, pelan-pelan. Meskipun memang sulit, tapi pelan-pelan poin untuk mendekatkan angka psikologis tentu saja. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh juga khawatirnya bisa berpengaruh di game ketiga. Betul. Dan melakukan kesalahan sekarang. Kita lihat mulai biarkan sekarang dan game point 28 di bertarung habis-habisan di game ketiga. Dan sekarang game point bagi pasangan Jepang dan selesai sudah di game kedua ini dengan 21-8. Mana yang dikejar, mana yang kemudian harus segera didapatkan poin, Bung? Iya. Kita lihat lebih cepat sekarang permainannya. Dengan 4-1 sekarang, 2-5. Masuk. Challenge diminta sekarang. Ya. Cepat sekali dia mengambil keputusan untuk challenge ya. Iya, betul. Karena masih awal sebenarnya, tapi dia ingin mengambil momentum itu. Ini poin-poin sudah penting, Maruf ya. Daripada jadi 6-2, lebih baik. Challenge ya. Challenge ya. Karena masih ada sisa juga di sana, kita akan lihat apakah ini masuk. Tampaknya masuk. Oh, tipis sekali. Tipis sekali. Ragu-ragu. Nah, kali ini kita lihat. Bagus sekali. Kita lihat bagaimana tadi. Sudah. Hati-hati. Baik sekali. Masih bisa selamat kali ini. Sayang. Lalu lebar tadi. Jelas pasangan Jepang yang dalam tekanan. Dan agresivitas yang ditunjukkan oleh Kevin. Kita doakan half ladies, half minions ini. Untuk bisa membawa persembahan kemenangan kedua bagi kubu Indonesia. Kita lihat. Bagaimana. Dari tadi Kevin nunggu.
Nah ini dia, kembali lagi. Yang saya tunggu-tunggu dari tadi, Bung Maruf. Tapi sudah dibaca. Belum memberikan poin gratis ya, Bung ya? Iya. Agresif. Ini yang ditunggu. Betul-betul. Baik. Iya. Sayang sekali. Jatuh tadi. Ya sebagai informasi di studio sudah ada Bayuni deg-degan kayak sebelah. Kobayashi. Error kembali dilakukan. Ini adalah sebuah unforced error yang tentunya menguntungkan bagi Indonesia. Sebetulnya ini. Serangan yang mematikan tadi. Berbalik kali ini. Ini dia. Kita lihat bagaimana tadi Ahsan begitu luar biasa membuat bola yang sulit untuk dikembalikan oleh Jepang. Wajah para pemain. Sayang sekali kita lihat bagaimana pasangan Jepang ini bisa menyamakan kedudukan. Ini dia. Sebuah kesalahan dilakukan tadi. Kembali lagi kita lihat bagaimana kubu Indonesia 22 di sini. Big game. Iya. Season game. Kali ini. Kembali lagi. This is moment of truth. Yes. 4. Akhirnya kita lihat bagaimana berhasil pasangan Indonesia. Kevin Sanjaya dan Muhammad Ahsan menaklukkan pasangan Jepang ini dengan perjuangan yang sangat-sangat berat, Bung Maruf dan juga pemirsa. Ya, ini sebuah pertarungan yang luar biasa. Big game, big match, dan kemudian big decision. Di mana kemudian pertandingan antara dua pasangan ganda terbaik Indonesia dan pasangan gado-gado. Kita lihat.